Di autoban ini nggak ada speed limit. Ini beneran banget relate. Emang kasir di Jerman itu beda banget sama di Indonesia. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai dengan judul, kita akan melakukan reaction terhadap salah satu akun YouTube, yaitu namanya Liam Karps. Jadi secara singkat, dia adalah seorang YouTuber dari Jerman. Dan seperti kalian ketahui, beberapa bulan yang lalu aku sempat ke Jerman karena ada program ISMA dari pemerintah. Kalau kalian belum nonton seri videonya, kalian bisa nonton di pojok kiri atas. Terusnya muncul di atas kepalaku. Tapi ya, kita langsung aja mulai reaction ke video, atau lebih tepatnya shortnya. Jadi langsung aja. Oke, jadi ini ya guys, akun si Liam Karps. Dan ini seperti kita lihat, banyak banget shortnya. Luar biasa. Nah, jadi tadi di yang short pertama itu sebenarnya aku bisa relate banget. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah, di Jerman itu ada sebuah mesin, biasanya di toko swalayan atau grocery mart. Nah itu tuh biasanya kita bisa naruh botol bekas, botol plastik bekas gitu. Nah fungsinya apa? Selain untuk mendaur ulang botolnya, kita bisa mendapatkan kayak semacam kupon di tokonya. Biasanya satu botol plastik itu harganya sekitar vouchernya ya, itu harganya kita dapat diskon 25 sen atau 1/4 euro. Dan sebenarnya nggak banyak, cuman biasanya orang-orang Jerman itu mereka ngumpulin botol plastiknya biar menjadi satu tas penuh gitu, baru mereka masukin ke mesinnya gitu. Karena kalau satu-satu kayaknya juga kayak kurang berguna gitu. Ayo, berapa euro? Oh ya, ngomong-ngomong soal yang voucher 0,25 sen. Jadi di Jerman itu mereka pas kita beli minuman, biasanya yang di botolan plastik, kemasan plastik, tapi biasanya di kaleng itu juga ada. Jadi harganya tuh bakal dinaikin 0,25 sen. Dan fungsinya apa? Itu adalah biar kayak gampangnya pemerintah menganjurkan kita untuk mengembalikan botol plastiknya agar kita mendapatkan 1/4 euronya lagi itu. Jadi misalnya ada minuman harganya 1 euro, tapi karena ada sistem daur ulang, atau di Jerman namanya itu Pfand. Jadi di harga minuman yang 1 euro itu, nanti pas kalian ke kasir, otomatis akan menjadi 1,25 euro. Dan kalian nggak perlu kaget, karena emang 25 sen atau 1/4 euro apalah namanya, itu emang berfungsi agar kayak kita nanti mengembalikan botolnya ke toko ini untuk didaur ulang dan kita dapat vouchernya. Jadi emang sama-sama win-win situation lah. In Germany, we don't say. Oh, really, we say. Untuk ini aku kurang relate karena aku kayaknya selama di Jerman nggak pernah lihat orang Jerman jatuh terus nggak bilang apa-apa. Tapi orang Jerman tuh mereka bisa dibilang pendiam, karena kata dosenku tuh kalau misal mereka nggak ada apa ya, kayak gampangnya mereka tuh nggak ngomong sama orang yang nggak dikenal. Beda sama orang Indonesia, dimana kayak orang Indonesia kan terkenal ramah gitu. Jadi misalnya kayak kita tuh gampang kenalan sama orang yang belum kita kenal, sementara kayak Jerman tuh ya kalau mereka nggak ada urusan dengan orang yang nggak dikenal, ya mereka biarin aja gitu. In Germany, we don't say, hey, good morning, hope you have a nice day. We say, morgen. Oke, untuk yang ini bener sih, terutama untuk kayak yang di daerah apartemenku di mana aku tinggal selama di Berlin, itu kalau misalnya kita pas-pasan dengan orang-orang tuh, terutama yang dah tua,
yang udah mungkin usianya 40-50-an itu, kayak mereka juga senyum ke kita dan mereka juga kayak bilang Morgen, yang artinya kayak selamat pagi. Orang Jerman yang udah tua itu justru lebih ramah dibandingkan sama orang-orang Jerman yang masih sekitar 20-30 atau masih di usia remaja gitu sih. In Germany, we don't say, wow, it is really cold today. We say, geht so. Kalau di videonya kan dilihatin kalau tempatnya kayak bersalju gitu. Jadi kayak mungkin orang yang ngira bahwa orang Jerman di walaupun kayak turun salju mereka tetap lari cepat. Tapi yang aku tangkap dari videonya tuh berdasarkan pengalamanku selama di sana. Jadi kalau di pagi buta ataupun malam walaupun hujan lebat itu masih ada beberapa orang-orang Jerman yang mereka kayak olahraga gitu, entah mau jogging, mau lari, atau jalan sama anjingnya. Itu kayak mereka nggak kenal waktu. Aku pernah lihat di kayak luar apartemenku lewat jendela, itu ada orang yang mereka jogging, lari, dan pakaiannya emang pakai olahraga gitu, tapi ya kayaknya gila aja sih. Jam 1, jam 2 pagi itu mereka masih lari, walaupun cuacanya dingin banget di sana, mereka tetap gaskan aja bos, terobos. In Germany, we don't say, could you please shut the car door a little bit quieter next time? We say, das ist kein Panzer. In Germany, we don't say. Okay, mungkin yang ini aku juga nggak bisa terlalu relate karena selama di Berlin itu aku sama teman-temanku lebih sering naik transportasi umum dan juga jalan dibandingkan pakai taksi gitu. Kecuali emang kayak kita baru sampai sana dari bandara ke apartemen itu kita emang pakainya taksi karena jauh banget, sekitar ya 40 sampai 1 jam. Tapi selama kita di sana itu ya kita sama sekali aku sama sekali nggak pernah pesan kayak taksi untuk kemana-kemana gitu. Karena lebih mudah dan lebih murah untuk pakai transportasi umum ataupun jalan. Karena banyak banget halte bis, stasiun bawah tanah itu banyak banget. Tapi untuk yang dia bilang itu, das ist keine Panzer, itu artinya ini bukan sebuah tank. Mungkin kalau di zaman-zaman perang itu kan mereka kayak kencang banget nutupnya kayak mereka terburu-buru. Sementara di sini tuh ya harusnya santai aja gitu. Jadi langsung aja kita lanjut ke video selanjutnya. We don't say. We've been walking for 7 hours. How much longer? We say. Spaziergang. In Germany, we don't say. We've been walking for 7 hours. How much? Okay, menarik. Aku enggak pernah lihat orang di mana kayak mereka ngeluh tentang waktu, emang mereka kayaknya sama sekali nggak pernah. A few moments later. Okay, ya paham. Jadi di videonya tuh sebenarnya kayak si orangnya tuh kan ngeluh, dia kayak nanya, ini kita udah jalan selama 7 jam, berapa lama lagi? Terus si orang satunya tuh jawab kayak spaziergang, artinya kita cuman jalan-jalan. Jadi kayak jalan-jalannya orang Jerman tuh jauh banget, kayak 7 jam gitu. Sementara di Indonesia mungkin kan kayak orang jalan-jalan ya cuma setengah jam, 1 jam gitu lah. Oke guys, mungkin sedikit update. Ini aku ada beberapa yang aku skip karena aku nggak bisa relate dan kayaknya yang aku nggak bisa jelasin konteksnya, kita coba untuk lewati aja. In Germany, we don't say, is it okay if you could cut a little bit more off of the back? We say, passt super. Okay, mungkin yang ini intinya kak, si orang Jerman ini kak, kan biasanya orang yang di selain Jerman itu kan kak pasti cukur, mereka bilang kak, oh ini ada yang kurang, bisa tolong dicukurin nggak? Tapi kak orang Jerman tuh kak mereka bodo amat, yang penting udah kelihatan potong rambut gitu. Mungkin ngomong-ngomong tentang potong rambut di Jerman, gue sebaiknya kalian jangan potong di barbershop karena harganya itu luar biasa mahal. Satu potongan aku dapat dari temanku, itu dia bilang habis 15 euro. 15 euro itu kalian tinggal kalikan aja sekitar
Rp16.000. Jadi 15 kali Rp16.000. Ya kalian bandingin aja sama di Indonesia potong rambut berapa gitu kan. Jadi kalau bisa saranku jangan potong di sana. Mending dipotongin teman kalian atau cari yang lebih murah. Karena menurutku nggak worth it lah 15 euro untuk potong rambut. In Germany, if you don't say. Just gonna go for a nice slow drive today. Nothing too crazy. Wie say? Alles unter 200 ist Verkehrsbehinderung. In Germany, if you don't say. Di Jerman itu nama jalan tolnya tuh Autobahn, dan fun fact, di Autobahn itu nggak ada speed limit. Jadi kalian mau lambat, mau banter banget, itu terserah kalian, dan kalian nggak bakal ditangkap polisi ataupun dijebret kamera karena melanggar batas kecepatan, karena di Autobahn itu nggak ada yang namanya batas kecepatan. Jadi kayak yang dibilang si orang Jerman ini, kayak intinya dia bilang 200 itu kayak masih kecil angkanya. Dan kalau misal kalian nggak percaya, habis ini aku liatin salah satu channel YouTube yang dia sering test drive mobil di Autobahn gitu. Oke guys, jadi ini channel yang aku bilang, salah satu channel di mana dia sering test drive mobil di Autobahn, karena sama sekali nggak ada batas kecepatan gitu. Jadi bebas dia mau banter, mau pelan, itu terserah dia. Channelnya namanya Autotop NL, dan ya kalian bisa cek aja. In Germany we don't say. Oh hi, you're right mate, you fancy going down the pub this afternoon? We say kein Bier for fear. Oke, aku nggak tahu ini beneran atau enggak, tapi kayaknya mungkin kebiasaan orang sana mereka nggak minum bir sebelum jam 4. Walaupun mungkin sambil cerita, jadi di Jerman itu bir itu legal, dan kalian mau kayak jalan-jalan sambil bawa botol bir itu mereka tetap memperbolehkan, asal kalian nggak buang sampah sembarangan. Jadi biasanya di jalan-jalan itu ada kayak tempat buang sampah. Biasanya botol bir itu ditaruh di samping persis tempat sampahnya, dan nggak ditaruh di dalam, karena biasanya yang di dalam tempat sampah itu yang bisa dibakar gitu, sampah yang bisa dibakar. Oke, ini adalah lagu yang Wake Me Up. Jadi kayaknya aku nanti bakal mute. Bisa kalian lihat kayak yang aku bilang sebelumnya, di mana di Autobahn ini nggak ada speed limit. Jadi kalian mau banter 180, 210 atau sampai 300 itu terserah si sopirnya. In Germany we don't say. Oh yeah, that can go in the rubbish. We say das ist Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Altglas, Altpapier oder das kommt in den gelben Sack. In Germany we don't say. Jadi emang di Jerman itu sama sih kayaknya di beberapa negeri lainnya, negara lain itu mereka juga kayak membagi sampah menjadi beberapa jenis gitu. Jadi ada sampah untuk yang kayak sisa makanan, ada yang untuk plastik, ada yang untuk yang udah bener-bener nggak bisa diolah kembali. Itu emang dipisah, dan di Jerman itu ada tempat sampah tersendiri, biasanya dibagi sesuai warnanya. Ini yang kayak dibagi-bagi sampahnya sesuai dengan kayak jenis sampah dan apakah bisa diolah kembali atau enggak. Teman-teman aku dari ISMA Humboldt itu mereka juga pernah bikin reels Instagram kayak gimana cara membuang sampah di Jerman gitu. Nanti aku kasih coba tunjukin langsung aja di sini. Kalau enggak nanti aku kasih link ke reelsnya di deskripsi di bawah gitu. Kalau di Indonesia kan semua digabung ya sampahnya. Kalau di Jerman tuh harus dipisah. Jadi paper, plastik, anything itu harus dipisahkan. Nah, kalau enggak, resikonya kita satu, the best case scenario itu bisa ditindas sama landlord, atau worst case scenario di evict. Oke, jadi ini kita lagi buang sampah kertas ya. Bisa dibilang tutorial. Jadi buang sampah untuk bin biru ini
ini untuk sampah kertas, cardboard, kardus dan semacamnya lah. Jadi karena kita pakai plastik ini bawanya ya, jangan dimasukin plastiknya aja, jadi hitam aja langsung. Oke, jadi yang hitam ini untuk household waste, jadi kayak sayur, terus telur, and pokoknya anything that can compost, we put it here and just drop it like that. Dan satu lagi, jadi emang sampahnya itu biasanya dipisah, dan kata temanku mereka bilang kalau kita ketahuan kayak nggak ngebagi sampah sesuai jenisnya, itu kita bakal dapat kayak peringatan dan kita bisa kena denda. Jadi ya emang hati-hati buat kalian yang bisa nonton video ini, keterima di ISMA atau kalian emang mau lanjut studi ke Jerman gitu, emang peraturannya harus benar-benar dipahami. Kita lanjut ke video selanjutnya. Do you need help packing your bags today? VC. Zamazi payback punkte. Jadi emang kasir di Jerman itu beda banget sama di Indonesia. Kasir di Jerman tuh beneran cepat kilat. Mereka bisa mindahin banyak barang, bisa scan barang banyak banget dalam waktu dekat. Pengalamanku kayak first impressionku pas aku pertama kali grocery shopping di sana tuh kayak wow, gila, kecepatannya tuh bener sat-sat-sat-sat, pesen gitu. Beda sama orang Indonesia, dimana kak, mereka tuh nge-scan barang juga ya, cuma orang Jerman tuh beneran ya, bandar banget gitu. Jadi kalian kalau misalnya belanja di Jerman itu beneran kayak harus udah siapin tas belanja gitu, agar nanti kalian nggak ditunggu sama orang sebelumnya. Soalnya biasanya orang yang kasir Jerman itu, mereka begitu selesai nge-scan barang kita, langsung diminta kayak mau bayar pakai apa, kartu atau cash. Wajahnya itu biasanya nggak ramah dan mereka kayak kelihatan kesal gitu kalau kita terlalu lama gitu. Sebelum dikasir tuh harus udah kayak punya rencana, ini nanti aku mau bayar pakai apa, dan harus nyiapin tas belanja gitu. Keren sih orang-orang Jerman, walaupun sistemnya gitu, tapi aku suka. Dan semoga di Indonesia juga bisa lebih cepat gitu lah, biar nggak terlalu makan waktu. Jadi itu untuk part 1 reaction. Misalnya kalian mau aku react ke lebih banyak lagi tentang si Liam Karp, karena ini kayaknya shortnya lebih dari 100. Mungkin untuk part 2 kalian bisa like dan subscribe. Nanti misalnya kalau view-nya lebih dari 100 dan juga like-nya lebih dari 10, nanti aku usahain untuk bikin part 2. Sebelumnya aku juga udah nonton beberapa shortnya dia pas masih di Jerman dan awal-awal balik ke Indonesia, dan itu emang masih banyak banget yang aku relate, dan aku ingin juga kayak cerita ke kalian gitu gimana pengalamanku di Jerman gitu. Karena kalau kayak aku kayak cerita tanpa konteks tuh kayaknya juga kalian juga bakal bingung gitu kan. Jadi kayaknya lebih enak emang formatnya kayak kita reaction, terus nanti aku sambil bisa jelasin gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku di video kali ini. Makasih banget udah mau nonton sampai akhir, karena ini juga pertama kali aku melakukan reaction ke video kayak gini. Semoga kalian suka dengan apa yang aku buat kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.